melangkahkan kaki, minta tolong sama Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kusebut nama Allah, tak dapat memudaratkan segala yang di bumi maupun di langit. Jadi rupanya tetap juga ada takdir, tetap juga di sana ada kehendak Allah. Kalau Allah menjaga dukun yang tobat, dukun dia, tukang santet, tukang racun, tobat, setelah itu dia bercerita, tidak semua perjalanan membunuh orang ini mulus-mulus saja Pak Ustaz. Ada juga kendalanya luar biasa. Hari pertama kami pasang, sudah kami kirim, begitu dia sudah mau menyuap, tak jadi, dipanggil orang, Pak, tegak, tak jadi. Nasi dia dimakan orang, mati yang makan. Nah, makanya jangan dimakan sembarangan nasi orang. Hari kedua kami sudah datang, tiba-tiba tak ada makanan di rumah makan. Hari ketiga, akhirnya saya sadar, ini orang sudah dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa yang membaca ayat kursi, Allah kirimkan kepada dia hafizun, penjaga. Minta perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kena juga, berarti Allah ingin menjadikan dia mati syahid. Kalau dia mati syahid bagaimana? Dia tidak merasakan sakaratul maut, melainkan kalqarsi, seperti cubitan saja. Dia tidak akan merasakan sakaratul maut, seperti cubitan saja. Dia tidak akan diazab kubur. Dia tidak akan merasakan hisab, dan langsung masuk ke dalam surga. Jadi nanti kalau dapat berita bapak ibu, na'uzubillah, mana tahu terjadi, kenapa Ustaz Somad mati? Kena racun. Hah, kenapa tak dijaga Allah? Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan. In asobat husara. Kalau datang menyenangkan hati, selamat dari racun, selamat dari santet, selamat dari sihir, syakar, dia bersyukur. Kan khairallahu, baik baginya. In asobat hudara. Anda dia mati kena racun, mati dia kena santet, mati dia kena sihir, mati dia kena tuju, mati dia kena hantu. Sabar, dia bersabar, diterimanya itu sebagai ketetapan Allah. Kana khairan lahu, itu pun baik bagi dia. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Baca doa. Udah jelas-jelas itu dukun santet, dukun racun. Betamu juga ke rumah dia. Itu menyerahkan nyawa itu namanya. Itu sama artinya pisau. Ah, bunuhlah, bunuh, 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 bunuh. Ada usaha kita. Ada ikhtiar kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ada cara zahir, ada cara batin. Orang kalau sudah suka, habis dia, bunuh dia. Zaman sekarang orang tidak membunuh nyawanya, tidak menghabisi jiwanya, tidak memotong lehernya, tidak mengirimkan racun, tapi bunuh karakternya. Ini luar biasa. Biarkan dia hidup, tapi karakternya dibunuh. Busukkan dia. Dengan cara apa? Hoax, internet. Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah balas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu untuk membalas tipu daya, tipu muslihat. Usaha, tawakal, serahkan pada Allah. Usaha, doa, tawakal, serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengatur. Tapi ikhtiar usaha tetap ada. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.